Sekretaris Daerah Aceh Bustami memantau progres persiapan pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh PKA ke-8 di Taman Ratu Safiatuddin Selasa 31 Oktober 2023. Dalam kesempatan tersebut, Bustami memantau perkembangan pengerjaan aspal jalan di arena PKA. Ia juga memeriksa persiapan panggung utama yang menjadi tempat pembukaan. Selain itu, saat Sekda berkunjung, stan pameran kebudayaan dari setiap kabupaten kota juga sedang direnovasi. Kepada pejabat terkait yang bertanggung jawab mempersiapkan fasilitas PKA, Bustami berpesan agar dipacu pengerjaannya dan disiapkan dengan maksimal. Pekan Kebudayaan Aceh ke-8 akan dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 12 November 2023. Rencananya, event besar 5 tahunan itu akan dibuka oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhajir Effendi. PKA 8 akan menampilkan ragam kebudayaan dan potensi dari setiap kabupaten kota. Puluhan UMKM kuliner khas Aceh juga akan mejeng di arena PKA. Sementara di panggung utama, ragam atraksi kesenian dan kebudayaan akan ditampilkan selama event tersebut berlangsung.